Badan Riset dan Inovasi Nasional, sinergis dalam sebuah orkestrasi. Dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Untuk meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan nasional dan penghela dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Terdapat 7 kedeputian, didukung berbagai bidang organisasi riset, dan memiliki lebih dari 70 pusat riset dan pusat pendukung. Melalui 3 arahan, konsolidasi sumber daya IPTEK, menciptakan ekosistem riset, dan fondasi ekonomi berbasis riset. BRIN hadir untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju 2045 dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan dunia, baik dalam pengembangan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan, dan kemanfaatan bagi umat manusia. Rata Expo 2021 hadir kembali oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, diikuti oleh para eksibitor dari berbagai institusi ternama dalam dan luar negeri, dibalut dengan berbagai kegiatan, diantaranya pameran virtual interaktif. Webinar eksklusif institusi ternama. Demo Science. Dan klinik konsultasi. Daftar sekarang di www.ratexpo.id. Pameran virtual terbuka untuk umum diselenggarakan pada 10 hingga 13 November dan statis pada 14 November hingga 13 Desember 2021. Daftar dan jadi bagian dari Rateh Expo 2021. Selamat siang Ibu dan Bapak. Sebentar lagi acaranya akan segera dimulai. Dan acara ini akan kami siarkan langsung di kanal YouTube BRIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Sestama BRIN, Ibu Nur Tri Aries Westining Tias, yang kami hormati narasumber Bapak Boni Agusta, yang kami hormati moderator Mas Ardi Purwa Musli, yang kami hormati para dewan juri, guru, peneliti, rekayasa, para finalis BRIN Motion Graphic Competition 2021, para orang tua finalis, para tamu undangan, serta seluruh kawan BRIN yang hadir secara virtual. Semoga di Jumat siang ini kita tetap semangat. Berbeda dengan brief sebelumnya, pada Jumat ini akan ada pengumuman spesial tentang BRIN Motion Graphic Competition 2021 yang akan kami umumkan di akhir acara. Baiklah, untuk memulai acara pada siang ini, kita akan mendengarkan paparan tentang basis grafis logo BRIN yang akan dipaparkan oleh Mas Boni Agusta. Makan siang pakai sendok, kita saksikan Mas Bewok. Kami silakan moderator Mas Adi Purwa Musli. Baik, terima kasih Mbak Nana. Suara saya kedengaran nggak Mbak? Kedengaran, jelas. Oke, saya ambil alih layar sementara Mbak, tapi saya harus balas pantunnya dulu. Iya. Belajar menari di Sanggar Nini Towok, pulangnya mampir ke Pasaraya. Bewok bukan sembarang bewok, ini bewok siap memandu acara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan para peserta. Salam sehat untuk kita semua. Saya Adi yang akan membantu BRIN Insight every Friday kali ini. Bapak, Ibu, dan kawan BRIN, pertama-tama terima kasih atas kesediaan dan keluangan waktu Bapak, Ibu sekalian di acara BRIN, BRIN Insight every Friday, edisi yang ketiga, yang berjudul Basis Grafis Logo BRIN.
dan telah bergabung bersama kita narasumber hari ini, yaitu ini saya panggilnya Mas aja ya, karena masih Mas Boni Agusta, Master Design. Selamat datang dan selamat siang, Mas Boni. Selamat siang, Mas Adi. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Mas Boni, terima kasih sudah bergabung. Dan Bapak-Ibu sekalian, sedikit mengantar ke sesi presentasi. Brief kali ini cukup berbeda jika di dua brief sebelumnya Bapak-Ibu mungkin mengamati kita membahas peningkatan kapasitas, kemudian membahas talenta SDM. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu branding, identitas brand. Karena saat ini saya yakin Bapak-Ibu juga menyadari komunikasi visual itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap citra lembaga, baik itu logo maupun grafis yang lain. Dan sebagai entitas baru, BRIN membutuhkan peran seluruh unsur untuk meningkatkan public awareness melalui komunikasi visual. Bapak-Ibu, teman-teman civitas BRIN juga mungkin sudah mulai tanya ya, seperti apa sih format resmi logo BRIN, kemudian bagaimana mengaplikasikan logo tersebut, caranya mengakses aset desain tersebut seperti apa, dan lain-lain. Nah, hari ini narasumber kita akan memaparkan apa saja basis grafis desain BRIN, sekaligus memperluas wawasan kita terhadap komunikasi visual. Nah, ini juga berbeda, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nana, di akhir acara kita akan mengumumkan hasil dari BRIN Motion Graphic Competition 2021. Jadi Bapak-Ibu dan teman-teman para finalis yang menunggu announcement tersebut, mohon agar dapat mengikuti acara hingga selesai nanti. Dan sebelum memulai sesi presentasi, saya akan perkenalkan secara singkat profil narasumber kita. Narasumber kita hari ini bernama Boni Agusta, Master Design. Oke. Beliau lahir di Madiun 11 Desember. Nah, ini sebentar lagi ulang tahun, jadi jangan sampai lolos. Lalu keahlian profesional beliau adalah komunikasi visual, desain grafis, branding, editing, dan pengelolaan event. Jadi Bapak-Ibu yang terbiasa mengelola pameran di XLPNK pasti sudah kenal Mas Boni ya. Latar belakang pendidikan beliau adalah desain komunikasi visual dan memperoleh gelar Master of Design di ITB. Kemudian pengalaman kerja beliau ini mulai dari graphic designer di beberapa tempat, kemudian 2011 menjadi staff desain grafis di Kemendikbudristek, dan 2015 beliau menjadi kasub dokumentasi dan perpustakaan Kemendikbudristek DIKTI, dan saat ini beliau menjadi koordinator publikasi dan dokumentasi BRIN. Jadi sudah dipastikan nih Mas Boni sedang sibuk-sibuknya nih sekarang. Baik. Mas Boni, kita akan segera mulai sesi presentasi. Dan sebagai panduan untuk Bapak-Ibu sekalian, untuk sesi diskusi nanti, jika ada yang ingin bertanya, silakan mengetik di kolom chat sambil mendengar paparan narasumber. Nanti akan kami tampilkan rangkuman pertanyaan tersebut di layar untuk direspon oleh Mas Boni. Baik, Mas Boni, kami siapkan waktu maksimal 60 menit, Mas. Kurang, Mas? Cukup, Mas. Kelebihan, Mas. Oke, cukup. Kelebihan kita buat bagi-bagi hadiah nih. Oke, Mas Boni, jika sudah siap, waktu dan layar kami persilakan. Monggo, Mas. Baik, terima kasih, Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu, kawan BRIN yang mungkin kita sebutnya, yang sudah hadir di acara brief kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, mewakili Biro Kapuk, untuk menyampaikan khususnya terkait tata cara, atau mungkin kita bisa sebut sebagai pedoman untuk bagaimana penggunaan logo BRIN ini sebagai identitas instansi kita bisa dilakukan dengan baik. Dan tadi sudah disinggung oleh Mas Adi bahwa butuh apa namanya peran bersama dari Bapak Ibu civitas BRIN ini untuk nantinya bisa mengaplikasikan secara bersama dan secara baik logo BRIN ini, sehingga kita bisa memperkuat identitas institusi kita. Kemudian yang kedua, mungkin yang tadi yang pertama adalah peran bersama, yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah konsistensi. Konsistensi dalam kita menerapkan atau menggunakan logo institusi. Tapi mungkin kalau
dua pembicara sebelumnya sudah berbicara, sudah mengangkat tema yang serius-serius ya, mungkin yang pertama itu tentang etos kerja, kemudian yang kedua tentang jabatan fungsional baru. Mungkin hari ini kita sedikit meninggalkan yang serius-serius, kita akan melihat banyak gambar hari ini. Jadi Bapak-Ibu, nanti juga mohon izin Mas Adi di tengah-tengah presentasi, nanti saya akan mengadakan sedikit kuis yang ada hadiahnya. Jadi nanti Bapak-Ibu kalau berkenan untuk ikut menjawab, nanti bisa melakukan raise hand di kolom chat. Oke, mungkin saya izin share screen untuk materi hari ini. Jadi, oke, brief hari ini kita membahas terkait judulnya adalah basis grafis logo BRIN, tapi mungkin mudahnya adalah bagaimana kita nanti sebagai Civitas BRIN bisa menggunakan atau mengaplikasikan logo BRIN ini dengan baik. Tapi kita tidak hanya akan bicara soal logo BRIN, karena kalau logo BRIN sangat mungkin terlalu spesifik ya, karena di sini audiensnya juga ada beberapa dari luar Civitas BRIN, terutama para finalis BRIN Motion Graphic Competition ini. Kami ucapkan selamat atas terpilihnya adik-adik atau teman-teman ini sebagai finalis, juga para juri tadi saya lihat ada beberapa, Pak Imam. Kita akan coba bicaranya sedikit lebih besar lagi atau mundur ke belakang lagi. Oke, pertama kita akan bicara kenapa logo itu penting. Nah, ini sebelum kita bicara bagaimana kita mengaplikasikan logo BRIN ini, kita bicara dulu kenapa logo itu penting untuk sebuah institusi, baik itu korporat maupun government. Ibarat tubuh manusia, logo itu adalah wajah. Wajah itu adalah yang pertama kali orang lain lihat dari diri kita. Dan dari wajah itu, orang lain bisa menilai kita. Kalau kita pasang wajah banyak senyum atau banyak cemberut, dengan sekilas saja orang mungkin sudah mulai menilai kita. Nah, oleh karenanya wajah ini, logo ini harus kita tempatkan, harus kita perilakukan dengan baik, harus kita setting dengan baik. Nah, sedikit mundur lagi ke belakang, lebih besar lagi, bahwa kita logo ini bagian kecil dari brand. Brand ini adalah citra dari institusi kita, dari entitas kita. Bagaimana kalau kita bicara korporat, bagaimana konsumer itu melihat kita dan bahkan berbicara atau menyampaikan kesan mereka tentang kita ke orang lain, seperti itu. Jadi kalau dilihat ada gunung es, logo itu hanya ada di sebagian kecilnya, di bawahnya itu ada brand. Brand ini terkait dengan banyak hal, terkait dengan aksi-aksi kita dalam memperkuat identitas institusi itu. Contohnya, strategi komunikasi. Jadi kalau kita bicara di BRIN ini, mungkin ini tugas utamanya ada di Biro Kapuk, ya, ada di, terutama untuk strategi komunikasi, ada di tempat Mbak Diah. Jadi ini adalah bagaimana kita membentuk brand dari BRIN ini melalui yang pertama kali dilihat, yaitu adalah logo. Kemudian ketika kita bicara brand, ada dua hal lain yang menyertainya, yang mungkin kita juga kadang bingung atau kadang kurang bisa membedakan antara satu dan lainnya, yaitu apa itu brand, kemudian apa itu branding, dan apa itu branding, ini brand identity harusnya. Apa itu brand identity, atau mungkin bisa disingkatnya identity saja, atau identitas. Kalau brand itu adalah bagaimana orang lain, konsumer kita, atau mungkin masyarakat publik itu menilai atau mempunyai gagasan atau persepsi yang mereka rasakan
terhadap entitas atau institusi kita. Nah, ini banyak hal yang mempengaruhi yang tadi saya sebutkan, bagaimana kita mencitrakan diri, institusi kita ini adalah yang ditangkap oleh masyarakat umum, ini adalah brand. Contohnya kalau kita lihat IKEA, itu ketika kita melihat logo IKEA gitu atau store-nya IKEA, itu kita langsung, oh, IKEA itu tempat apa namanya, furnitur murah gitu, atau tempat furniture yang modern. Nah, ini persepsi ini muncul berbeda-beda ya, apa namanya, untuk masing-masing orang atau masing-masing publik. Tapi dengan melihat satu entitas logo saja atau mungkin dalam satu bentuk aktivitas branding, itu orang sudah punya penilaian sendiri terkait entitas tersebut. Kemudian branding ini adalah aksinya, aksi-aksi dari bagaimana kita membangun image tertentu untuk institusi kita. Contohnya kalau di IKEA kita sering melihat ada katalog yang disediakan. Nah, itu adalah salah satu upaya branding mereka untuk, dan itu dibagikan secara gratis, jadi kita bisa ambil, kemudian di rumah kita bisa baca-baca lagi, dan di situ kita mulai tertarik terhadap beberapa produk, kemudian pada akhirnya kita membelinya. Gitu. Nah, ini adalah proses branding. Nah, untuk branding ini, untuk kegiatan branding ini sendiri, kita juga harus mempertimbangkan banyak hal untuk kita bisa mengimpresi publik kita atau consumer kita dengan bagaimana kita melihat behavior mereka, kebiasaan mereka, background mereka. Ini yang nanti tentunya kalau dalam ruang lingkup kehumasan atau komunikasi publik yang kita tuangkan dalam bentuk strategi komunikasi. Kemudian brand identity. Brand identity ini adalah identitas yang tangible atau terlihat. Jadi yang nampak umumnya ini dalam bentuk visual, baik itu logo, warna, tipografi, kemudian suara, kalau ada jingle semacam itu. Nah, ini yang terlihat. Nah, ini yang nanti akan membawa merepresentasikan dari brand itu tadi. Salah satunya logo, wajah kita. Ini contohnya ada logo IKEA. Ini dari tahun 51 mereka terus melakukan improvement, terus melakukan perbaikan dari segi visual sehingga muncullah logo IKEA yang saat ini digunakan. Nah, ini mungkin grafik yang bisa menjelaskan bagian-bagian atau kelompok-kelompokan tadi. Kalau brand kita bicara besarnya, di sini kita bicara impact-nya, apa yang dirasakan oleh apa namanya, publik kita, emosinya, ceritanya, memorinya, behavior-nya, itu adalah kumpulan yang menjadi satu yang dinamakan brand. Di dalam brand itu ada identity atau identitas, ini yang dituangkan dalam bentuk tangible, atau bisa dalam bentuk benda terlihat, bisa dipegang, contohnya stationery, kemudian signage, color system, font, dan yang lain sebagainya. Dan logo ini bagian kecil dari identity tadi, yang mana logo ini bisa memuat berbagai elemen visual seperti simbol, huruf, warna, bentuk, dan mungkin tarikan garis, seperti itu. Nah, dan brand ini adalah sebuah entitas yang hidup. Jadi bagaimana kita melakukan aksi-aksi atau brand activation secara terus-menerus dan konsisten, ini akan semakin membangun brand kita dan semakin memperkuat persepsi masyarakat atau publik terkait brand kita ini atau entitas kita. Nah, kalau kita bicara logo, kita akan nanti kita akan bicara soal bagaimana kita memperlakukan logo brand ini dengan baik. Nah, ini kita akan bicara 5 prinsip, sebenarnya banyak sebenarnya untuk prinsip dari logo desain ini. Cuman mungkin saya mengambil contoh mudahnya, ada 5 prinsip desain logo yang baik atau logo yang baik.
Kalau kita bicara logo itu jelek atau bagus itu relatif ya, tergantung bagaimana apa namanya orang yang menilainya, karena setiap orang punya literasi visual yang berbeda, setiap orang punya apa namanya preferensi yang berbeda. Nah, kita cukup batasi ini ruang lingkupnya dalam konteks logo yang baik. Jadi kita tidak akan bicara logo yang jelek atau logo yang bagus karena itu penilaian masing-masing orang. Kita akan bicara bagaimana sih logo yang baik dan bagaimana kita memperlakukan logo itu juga dengan baik. Yang pertama adalah simple atau sederhana lah. Sebuah logo itu harus ya simple, mudah untuk dicerna. Gitu. Ketika kita melihat logo itu, kita bisa langsung mengenalinya dengan mudah, dengan cepat. Kadang kita juga melihat setiap hari dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mungkin Bapak Ibu atau kawan Green bisa tidak bisa menghitung berapa banyak logo yang kita lihat setiap harinya dan berapa banyak logo yang harus kita ingat dan harus masuk ke dalam otak kita gitu, seperti itu. Jadi ini kita rebutan. Jadi semakin sederhana, semakin simple, orang semakin cepat menangkap dan semakin cepat mengingat brand kita. Contohnya adalah logo Nike ini. Dia terinspirasi dari kata shoes atau gerakan atau kecepatan. Ini cuman coretan apa namanya bentuk seperti coretan ke atas seperti itu ya. Nah, ini melambangkan apa nama gerakan kecepatan dan tentunya ini merepresentasikan produknya dari produk Nike ini, produk-produk apa namanya olahraga tentunya. Seperti itu. Ini juga diambil dari apa namanya mitologi Yunani. Si Nike ini adalah dewa yang bersayap, jadi dia merepresentasikan kemampuan untuk terbang dan bergerak dengan cepat. Nah, ada satu logo lagi yang terus berupaya membuat dirinya sederhana atau mensimpelkan dirinya. Gitu. Contohnya logo Starbucks. Logo Starbucks ini terinspirasi dari salah satu makhluk mitologi juga. Namanya Siren, ini adalah apa namanya putri duyung yang punya dua ekor. Ini biasanya kalau apa namanya bajak laut itu takut dengan makhluk ini karena dia bisa menyihir bajak laut ini untuk ikut dengan dia dan ya mungkin fakta mengerikannya banyak kepercayaan bahwa si bajak laut itu akhirnya ditarik ke dalam laut kemudian dimakan seperti itu. Nah, konsep dari Starbucks ini adalah yang tadi mereka ingin menyihir publik untuk apa namanya mau ngopi-ngopi gitu. Jadi yang dulu mungkin budaya ngopi kita kalau pagi cuma di rumah kemudian sore pulang kerja kemudian ngopi juga di rumah, ini kita sudah berpindah tempat dengan berbagai macam fasilitas juga yang Starbucks sediakan. Jadi ini adalah penyederhanaan bentuk dari logo Starbucks yang di awalnya ini masih sangat sangat realis gitu ya. Kita lihat bentuk gambarnya masih sangat realis, makhluk mitologinya si Siren ini masih digambarkan secara realis, kemudian ini mulai dilakukan stilasi atau penyederhanaan seiring berjalannya waktu, sampai logo di tahun 2011 ini menandakan 40 tahun dari Starbucks ini. Jadi semakin semakin simple, semakin mudah diingat, warnanya semakin direduksi, dan kalau kita lihat di tahun 92 ini masih ada tulisan Starbucks-nya, karena dia sudah established, sudah mulai dikenal. Di tahun 2011 ini dia sudah berani menghilangkan tulisan Starbucks Coffee-nya ini. Jadi cukup dengan logogramnya saja, tidak disertai logotype, ini orang sudah mengenali logo ini. Kemudian yang kedua, memorable atau mudah diingat. Contohnya adalah logo McDonald's. Kalau kita lihat logo McDonald's ini, kita sudah langsung berasa lapar gitu, pengen makan ayam atau kentang McDonald's. Jadi logo itu harus memorable atau mudah diingat. Ya, kalau sudah simple tadi, ya harusnya sudah mudah diingat seperti itu. Jadi mungkin anak kecil ini ketika melihat logo M ini aja sudah langsung
merengek untuk minta dibelikan gitu. Jadi dari anak kecil sampai orang tua ini sudah sangat mudah untuk mengingat logo McDonald's. Nah, seperti ini contohnya kalau kita lihat di jalan-jalan ketika ada huruf M gitu, rasa lapar langsung muncul. Nah, yang ketiga adalah timeless atau tidak dimakan waktu, tidak dimakan zaman. Logo yang baik itu yang bisa bertahan 5 sampai 10 tahun lebih gitu. Jadi baik dari apa namanya? Stylenya, gaya visualnya, warnanya itu masih selalu up to date atau mengikuti tren, walaupun dalam beberapa kasus tentunya pasti ada penyempurnaan sesuai dengan tren visual yang berkembang di setiap zamannya. Contohnya adalah salah satunya adalah logo Coca-Cola. Ini sudah digunakan sejak tahun 1800 di abad ke-19. Ini adalah yang digunakan, ini adalah jenis huruf Spencer script, yaitu salah satu bentuk huruf yang tulisan tangan resmi dari Amerika yang terkenal di era tersebut. Kalau kita lihat dari sejarahnya, ini mungkin kita bisa katakan dari tahun 1900 ya, ini perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi dia timeless, tidak dimakan zaman. Sehingga orang, sehingga entitas ini juga semakin kuat dari tahun ke tahun. Kemudian versatile. Versatile ini, yaitu logo ini bisa sangat fleksibel, bisa sangat serbaguna. Jadi dia bisa beradaptasi di lingkungan manapun, di lingkungan apapun. Jadi contohnya, mungkin kita bisa ambil contoh logo Apple. Logo Apple ini terinspirasi, banyak teori sih sebenarnya, salah satu teorinya ini adalah terinspirasi dari Isaac Newton yang apa namanya kejatuhan Apple. Nah, ini adalah dianggap melambangkan ilmu pengetahuan seperti itu, teori gravitasi itu. Kemudian kenapa dicowak itu juga karena apa namanya bite atau digigit atau bite sendiri itu adalah komponen penting dalam apa namanya komputer ya, dunia komputer, fondasi penting untuk komputer berapa byte gitu kan kita sering dengar. Nah, logo yang serbaguna yang bisa beradaptasi ini harus bisa diaplikasikan dalam bentuk, dalam kondisi apapun. Contohnya logo Apple ini kita lihat dari produk yang paling kecil yang mereka produksi, ini Apple Pencil, dengan ukuran yang kecil, sekecil itu pun logo itu tetap terlihat dan orang tetap mengenalinya dengan baik gitu. Oh, itu logo Apple. Sampai diaplikasikan dalam bentuk signage yang besar, berukuran besar, misal untuk store-nya, maupun yang ukuran sedang, mungkin di produk-produk iPhone mereka, ini akan dikenali dengan baik oleh publik. Gitu. Jadi mulai, jadi logo yang baik itu juga logo yang harus fleksibel, dia bisa digunakan di mana saja. Contohnya juga kalau kita di korporat kita sering bikin merchandise gitu, kalau kita bikin biasanya kita juga apa namanya membuat merchandise dalam bentuk mungkin ballpoint atau objek atau produk-produk lain yang ukurannya kecil, itu kadang kita kesulitan bagaimana kita meng-adjust atau menyesuaikan logo kita sehingga logo itu tetap bisa terlihat gitu di objek-objek yang kecil seperti ini. Nah, ini contohnya, kalau logo kita sudah baik, itu biasanya kita tidak akan mengalami kesulitan dalam hal itu. Jadi ketika kita placing, kita tempatkan di satu produk yang baik itu ukuran kecil atau besar, dia tetap terlihat dengan baik, dikenali dengan baik, memiliki visibility yang baik. Kemudian yang kelima adalah appropriate atau sesuai dengan tujuannya atau penggunaannya. Contohnya ini adalah logo Toys R Us. Ini adalah logo toko mainan yang terkenal di dunia. Jadi ini sudah appropriate, sudah sangat pas gitu. Logonya playful, colorful, sesuai dengan karakter target audiens mereka yaitu anak-anak. Jadi diterima dengan baik, sesuai dengan targetnya. Bayangkan kalau logo ini dimodel seperti tadi apa Coca-Cola atau Apple, mungkin terlalu eksklusif, terlalu kaku, sehingga anak-anak mungkin tidak akan
mau atau tidak akan aware dengan logo ini. Itu adalah 5 prinsip dari logo yang baik. Sekali lagi, kita tidak bicara jelek atau bagusnya, tapi yang baik, dan nanti kita akan bicara bagaimana kita juga memperlakukan logo ini dengan baik. Tapi sebelumnya, tadi sesuai janji saya, Mas Adi, kita akan main buat kuis dulu sebentar. Ini hadiahnya adalah official merchandise dari Ritech Expo yang saat ini juga sedang berlangsung. Bapak-Ibu bisa kunjungi ritechexpo.id. Kita masih akan membuka pameran virtual riset inovasi teknologi. Ini masih sampai tanggal 13 Desember. Jadi Bapak-Ibu bisa mengunjungi website kami di Ritech Expo. Setelah ini kita akan main tebak-tebakan, Bapak-Ibu. Jadi mohon Bapak-Ibu kawan Brin berkenan untuk ikut menjawab. Silahkan nanti raise hand, hadiahnya ini nanti langsung akan kami kirim ke tempat Bapak-Ibu. Ini contohnya ada tumbler ya, nggak kelihatan ya. Nah, oke, kita akan tebak-tebakan logo. Jadi saya akan menampilkan part atau bagian, baik itu bagian kecil atau bagian besar dari logo, nanti Bapak-Ibu raise hand, lalu tebak logonya apa. Mas, saya Adi bantu lihat. Boleh. Yang raise hand, ya Mas ya. Oke, siap. Karena udah ini ada yang raise hand tuh. Oh, udah ada. Tebakan pertama, ini dia. Mas Adi yang menentukan deh. Di saya sih yang ke Adni, tadi Ibu Nur Lela kita ini ya, karena sudah duluan, ini Pak Wayan. Bicaksana. Oke, Pak Wayan. Silakan Pak. Ini logo apa, Pak? MACD, benar sekali. Oke. Di power hand dulu Bapak Ibu semuanya. Pada semangat ya. Saya juga mau kalau gitu. Mohon di lower hand dulu. Oke. Maaf Pak, tadi siapa Pak? Mas Pak Adi? Wayan Wicaksana. Pak Wayan. Oke, Pak Wicaksana dari unit mana Pak Wayan? Dari Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif. Oh, siap. Antan Batan. Pusitek ya Pak ya? Ya. Oke, nanti segera dikirim ke Pusitek ya Pak ya. Minta ya. Minta tolong nanti bisa chat lokasinya kantornya, nanti kami kirim ke sana. Di chat ke siapa Pak? Di sini aja. Nanti minta tolong panitia membantu ya. Kasih okay, Pak. Oke, kita ada 4 logo nih. Sekarang ini kita masuk. Teman-teman mohon di lower hand dulu. Oke, sudah lower semua. Okay. Silakan Mas Budi mau. Logo mas kedua. Ini ibu-ibu nih biasanya nih. Topi. Belum bu, belum. Ini paling atas sih ibu. Ini ibu mungkin ya, Magafir Victoria. Bu Magafir silakan. Bukan, saya peserta. Oh. Okay. Topi Pak, itu topi. Siapa itu? Ini yang paling atas siapa nih? Ini bawahnya ya. Ini boleh langsung jawab Pak? Boleh Pak. Ini Shopee. Shopee, oke. Okay. Benar nggak nih? Shopee, oke. Okay. Benar, Mas. Tolong dicatat, Pak Magafir dari mana? Dipersilakan Mas Boni ya, Bu. Nanti dicontek. Salah satu peserta Motion Graphic Brain. Oh, peserta Motion Graphic Brain. Lokasinya di mana nih? Jauh dong. Di Jakarta. Oke, okay, Jakarta aman kalau gitu. Nanti kita tolong di chatnya ya, Mas, ya. Dicantumkan alamatnya. Kemudian yang ini. 3. Ini Gojek. Sebentar, lower dulu, Bu. Oke, okay, ini yang saya lihat paling atas aja ya. Makin brutal ya. Ini. Ya. Gojek. Ibu Aini ini. Bu Aini, silakan Bu Aini. Gojek. Gojek, benar sekali. Okay. Gojek. Jangan disebut dulu, Pak. Nanti dicuri jawabannya, Pak. Bu Aini dari mana, Bu? Ex-Batan. Oh, Ex-Batan. Di Pusitek berarti, Bu? Atau Pasar Jumat? Pasar Jumat. Oh, di Pasar Jumat. Siap, nanti dikirim ke Pasar Jumat. Saya titip Pak Erawan aja nanti ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mas, ini stok hadiahnya banyak kan, Mas? Ini kayaknya mulai banyak sih. Kita. Cuman masalahnya ada 4 ini. Cuman 4 ini pertanyaannya. Yang keempat, ya, apa terakhir ya? Di lower. ASEAN. 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 Siapa ini? ASEAN. Ini agak susah Udi. Nih. Ini Mas Adi, Pak Imam Wahyudi sih. Pak Imam Wahyudi, silakan Pak Imam dari ORPPT. ASEAN, benar sekali. Tadi kalau kita ngomongin sudah banyak ngomongin korporat, sekarang ini kita ngomongin government atau pemerintahan. Jadi kita antara corporate branding dengan government branding ini juga tentunya treatmentnya berbeda.
Pak Imam Wahyudi. Lokasi di mana, Pak? UUS Piptek, PT Seik, gedung 225. Ya, tolong di chat ya, Pak, ya, sehingga kami nanti bisa. Ya. Nah, kebetulan saya di UUS Piptek juga, nanti bisa saya samperin. Oke, Bapak-Ibu, tadi sudah Bapak-Ibu sudah bisa mengenali logo-logo tersebut dengan baik, bahkan dalam kondisi yang tidak lengkap. Itu ini menandakan bahwa logo-logo tadi sudah diingat oleh Bapak Ibu, sudah memorable sekali di benak Bapak Ibu. Jadi intinya logo ini sudah melekat dengan baik, tentunya juga dibantu dengan kegiatan branding mereka yang mungkin juga sudah baik. Baik itu tadi apa? Seperti apa? Yaitu konsistensi kuncinya. Jadi dalam menerapkan logo, dalam melakukan branding, dan khususnya menerapkan logo, konsistensi ini penting. Jadi kalau kita tidak konsisten mengaplikasikan logo kita, tentunya masyarakat juga akan bingung, tidak akan mengenali logo kita dengan baik, sehingga brand identity kita tidak terbangun. Contohnya McD tadi yang pertama, mereka sangat konsisten menerapkan logonya, baik dari produknya, kemasan kentangnya, mereka tampilkan logonya dengan baik, identitas warnanya jelas, di store-nya juga begitu, kemudian signage-nya mereka juga menampilkan logonya juga dengan baik, terlihat jelas, bahkan di salah satu bentuk media luar ruang mereka, mereka sudah berani menampilkan satu bentuk advertising yang cuman istilahnya meng-crop sebagian kecil dari logonya. Dan mereka sudah se-PD ini seperti itu karena logonya mereka sudah yakin logonya ini sudah sangat dikenal. Nah, nanti harapannya kita sebagai entitas brand Civitas Brand ini juga bisa mengaplikasikan logo kita dengan se-PD ini seperti itu. Kemudian yang kedua Shopee tadi ya. Kita lihat juga sangat konsisten baik dari signage kemudian di aplikasi mereka bahkan sampai di merchandising mereka, kemudian kurir-kurir mereka, semua ini terbranding dengan baik. Identitasnya jelas, logonya jelas. Ketiga tadi Gojek, ini juga sangat jelas. Salah satunya ada di helm. Jadi kalau kita duduk di belakang abang Gojeknya ini, yang kita lihat ya logo Gojek ini, kita sudah disihir gitu untuk selalu ingat brand ini. Jadi kalau kita lagi butuh transportasi, ya ingatnya Gojek. Kemudian dalam ruang lingkup government atau government branding, ini contohnya adalah logo ASEAN yang juga diterapkan dengan sangat baik, sangat konsisten di berbagai kegiatan mereka. Baik itu di bendera, kemudian di signage gedung, maupun di media-media lain, media-media pendukung lain. Sehingga logo ASEAN ini atau entitas ASEAN ini dikenal oleh dunia internasional dengan baik pula. Ini juga berkaitan dengan kita tentunya, karena kita juga adalah government. Jadi bagaimana kita melakukan government branding yang baik, ini juga sangat perlu kita pahami. Nah, bagaimana kita bisa menjaga konsistensi tadi, sehingga identitas visual kita bisa terbangun dengan baik? Salah satu caranya adalah dengan menerapkan atau mengikuti grafik standar manual atau manual standar grafis dari logo dalam kasus ini adalah logo brand ini sesuai dengan aturannya. Jadi grafik standar manual atau standar manual grafis ini semacam pedoman untuk kita karena kalau logo ini menerapkan bukan cuma pimpinan kita tapi semua Civitas Brand ini punya peran untuk mengenalkan atau membangun brand image dari brand ini melalui logo dengan cara kita konsisten dan bersama-sama menggunakannya dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke GSM atau Graphic Standard Manual dari brand, logo brand. Jadi mohon Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik dan nantinya bisa mengaplikasikan logo brand ini juga dengan baik dalam bentuk media apapun, karena saya yakin di tempat Bapak Ibu, di unit Bapak Ibu juga menggunakan logo ini tidak hanya dalam ruang lingkup persuratan atau mungkin
acara, tapi juga tentunya Bapak Ibu dalam unit kerjanya mungkin akan mengaplikasikan logo ini dalam bentuk merchandise ataupun produk-produk yang lain. Jadi kita akan ada 8 subtema ya, kita bisa bilang untuk GSM logo ini. Yang pertama adalah makna logo. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu makna logo dari BRIN ini seperti apa, nanti kita akan ulas sedikit. Kemudian yang kedua, kita akan mengenalkan primary logo dan secondary logo. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah sering melihat logo BRIN ini, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Nah, kita sebutnya itu adalah primary logo dan secondary logo. Yang keempat adalah ketentuan warna logo. Jadi warnanya ini apa sih sebenarnya? Kalau orang melihat secara sekilas ini adalah merah gitu, tapi merahnya yang seperti apa? Nanti kita akan ulas. Kemudian rumus warnanya seperti apa, CMYK-nya dan RGB-nya seperti apa, nanti kita lihat sehingga nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam mengaplikasikan logo. Kemudian yang kelima, ketentuan warna background. Jadi ini sering kita jumpai kalau kita membuat output visual, biasanya kita ada background kemudian ada logo. Nah, bagaimana mentreatment atau menggunakan logo ini dengan baik di berbagai macam jenis background. Kemudian yang keenam adalah ketentuan grid dan ukuran logo. Apa fungsinya grid? Grid itu adalah garis pandu untuk Bapak Ibu dalam melakukan scaling atau pembesaran maupun pengecilan dari logo itu. Jadi ketika kita nanti mengaplikasikan logo ini dalam bentuk signage, tentunya kita perlu melakukan scaling, pembesaran dari ukuran logo ini sehingga proporsinya, morfologinya tetap terjaga gitu. Jadi tidak terjadi distorsi, mungkin itu jadi jadi pendek atau jadi penyet ya, apa sih bahasa Jawanya, penyet gitu. Ini kita menghindari hal tersebut, jadi logo ini bisa ditampilkan dengan bentuk yang seharusnya. Kemudian penggunaan yang tidak diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan lihat beberapa contoh kesalahan-kesalahan yang biasanya kita lakukan dalam menggunakan logo, terutama logo BRIN ini. Dan yang terakhir adalah branding application. Ini adalah contoh penerapan logo dalam kegiatan branding. Nanti kita bisa lihat contohnya di beberapa produk merchandise. Tapi ini tidak mengikat, hanya saja bisa menjadi panduan untuk Bapak-Ibu. Yang pertama, logo BRIN, saya coba bacakan. Ini kebetulan untuk logo BRIN ini ada tim tersendiri yang membuat waktu itu. Jadi kita menerima brief ini dan kami dari Biro Kapu mencoba untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Di logo BRIN ini, BRIN adalah institusi yang berlandaskan IPTEK dengan fungsi memadu Indonesia bergerak menuju masa depan yang lebih baik dengan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup. Jadi ini logo BRIN ini ingin merepresentasikan hal ini. Dari bentuknya, dari icon yang dipilih, dari warnanya, kemudian dari jenis font yang dipilih juga. Nah, kalau kita pretelin nih beberapa bentuknya, ini yang pertama adalah BRIN, tulisan logo. Ini kita bisa sebut yang atas ini logo. Jadi dalam struktur logo itu kita kenal dua hal. Yang pertama logo kita sebut sebagai logo type. Logo type itu adalah yang berbentuk tulisan atau teks, dan yang kedua adalah logogram, ini yang berbentuk icon atau simbol. Jadi yang BRIN yang di atas tulisan ini kita sebut sebagai logo type, kemudian yang simbolnya ini kita sebut sebagai logogram. Jadi untuk bentuk logo type ini, bentuk logo type yang modern dan mudah dibaca atau clean, memperkuat cita BRIN sebagai institusi yang mempunyai core vision, visioner, tegas, dan agile. Jadi kalau kita lihat bentuknya memang sederhana ya, clean, mudah dibaca. Ini menggambarkan hal tersebut. Kemudian logogram merupakan gabungan abstraksi simbol 5 elemen, ekosistem, dan biodiversity yang saling terkoneksi, yaitu manusia, ilmu pengetahuan, persatuan, dan flora dan fauna. Jadi kalau kita lihat, kita pretelin sebelah kanan, yang kiri bawah itu adalah gambaran dari morfologi dari daun, atau ini melambangkan flora, kekayaan flora kita.
Kemudian di kanan atas itu ada bintang, itu menggambarkan angkasa atau ilmu pengetahuan, kita sebut biasa sebutnya universe. Jadi sumber dari ilmu pengetahuan, sumber dan tempat yang sampai saat ini juga kita masih eksplor gitu, karena masih menyimpan banyak misteri. Kemudian yang sebelah kanan itu kalau kita lihat sekilas seperti sirip ikan, ini menggambarkan fauna. Jadi kalau kita tadi di awal sudah ngomongin flora, ini ada fauna. Jadi menjadi satu nanti yang di paling bawah itu terkait dengan biodiversity. Yang kemudian kalau dilihat irisan dari logo ini menggambarkan human atau manusianya atau sumber daya manusianya, SDM IPTEC-nya. Dan terakhir adalah bentukan bulat secara keseluruhan, bundar, ini adalah melambangkan tanah air atau biodiversity. Nah, ini adalah gambaran dari morfologi logo BRIN. Nah, warnanya ini kita sebutnya sebagai passion red. Ini untuk merepresentasikan BRIN sebagai institusi kebanggaan negara Indonesia. Warna merah dipilih sebagai warna utama. Warna merah menandakan BRIN adalah institusi yang optimis dan percaya diri, siap menghadapi masa depan. Jadi kita sebutnya passion red, Bapak Ibu ya. Kalau ditanya warnanya apa, sebenarnya nggak terlalu merah sih. Dia agak ke merah bata gitu, orange. Nah, ini adalah primary logonya, seperti ini. Dengan logotype di bagian bawah logogram, dengan rumus MYK-nya, C-nya 0, M-nya 96, Y-nya 98, dan K-nya 0. Dengan warna teksnya atau logotype-nya itu, ini sebenarnya bukan hitam, ini agak abu-abu, dengan kita bisa katakan abu-abu 80%, hitam 80%, atau abu-abu. Jadi ini bukan hitam, jadi Bapak-Ibu tolong nanti tidak mengaplikasikannya dalam warna hitam. Kemudian secondary logo, selain penempatan logo yang diatur pada primary logo, penggunaan logo BRIN memiliki penempatan secondary logo dengan menyesuaikan kebutuhan identitas dan layout tertentu. Jadi kadang kita menemukan layout atau kondisi di mana kita harus memposisikan logotype kita tidak di bagian bawah, tapi di bagian samping, mungkin untuk memperluas volume atau memperkuat tingkat keterbacaan. Ini ada secondary logo, yaitu logotype berada di sebelah kanan logogram. Seperti ini pengaplikasiannya. Bahkan sebenarnya jarak antara logogramnya dengan logotype-nya sendiri ini juga ada ukurannya, tidak serta-merta diletakkan di sebelah kanannya seperti itu. Ini adalah pemakaian ketentuan warna logo, jadi pemakaian dia positifnya seperti ini. Jadi kalau kita invert nih, kita balik warnanya yang merah tadi, passion red tadi dengan abu-abunya, ini akan seperti ini, dia akan berubah menjadi warna putih. Sebelah kanan ini adalah logo penggunaan normal. Kemudian pemakaian dalam bentuk black and white, ini juga diatur. Ini terutama untuk keperluan misal materi yang akan difotokopi, biasanya warna tidak akan dikenali, dan ini akan untuk lebih memperjelas logonya, kita membuatnya dalam bentuk black and white. Dan ini diperbolehkan Bapak-Ibu untuk merubah warna logo BRIN ini jadi putih maupun hitam sesuai dengan kebutuhan layouting kita. Ini ketentuan warna logo, kalau dalam kondisi tingkat kecerahan background yang kita nanti temui, kalau kita lihat tidak menggambarkan hitam ya, tidak harus hitam, tapi misalnya dalam bentuk warna lain seperti biru atau warna-warna lain yang dengan tingkat kegelapan seperti ini. Black 10%, hitam 10% sampai 100%. Jadi kalau sudah mendekati warna, kalau apabila kita menggunakan warna logo yang utama, yang passion red dan abu-abu tadi, kita berhenti di warna background yang dengan tingkat kegelapan 20%. Jadi setelah tingkat kegelapan itu masuk ke 30% dan sampai 100%, ini kita sudah tidak diperkenankan menggunakan warna merah dan abu-abunya. Kita menggunakan warna apa? Kita pindah ke sebelahnya. Kita bisa menggunakan warna hitam sampai ke 40%, tingkat kegelapan 40%.
Setelah 40% kita sudah tidak bisa pakai warna hitam karena itu akan tidak akan visible, tidak akan terlihat, tidak akan terbaca. Kita pindah ke sebelahnya lagi. Ini adalah warna kita rubah menjadi warna putih sehingga logo ini lebih visible, lebih terlihat. Seperti itu sampai ke hitam 100% atau ke tingkat kegelapan 100%. Nah, ini mungkin penting tidak penting tapi perlu untuk diketahui sehingga nanti Bapak Ibu kawan Brin tidak terjebak atau tidak salah menempatkan logo, warna logo kita sehingga nantinya logo kita tidak terlihat seperti itu atau tidak terbaca dengan baik, tidak dikenali dengan baik. Nah, ini adalah grid-nya, ketentuan grid dan ukuran logo juga sudah diatur Bapak Ibu. Ini gunanya Bapak Ibu untuk melakukan scaling atau pembesaran ataupun pengecilan logo. Gridnya seperti ini, ada kita buat garis kotak-kotak, ini adalah jaraknya harusnya seperti itu untuk gridnya. Kemudian minimum clear space-nya itu kita ambil dari tinggi logotype untuk Brin, tulisan Brin itu kita umpamakan X. Minimum clear space-nya adalah 2x atau 2 kali tinggi font atau tulisan dari Brin itu tadi. Jadi kita tidak boleh menempatkan logo lain terlalu dekat atau tidak seukuran 2 kali x ini tadi. Jadi ini kasus yang banyak kita temui, biasanya kalau logo kita disandingkan dengan logo-logo instansi lain itu kadang ada beberapa yang menempatkannya terlalu dekat, terlalu rekat, itu akhirnya akan mengganggu juga visibilitas dari logo ini. Jadi tidak akan sulit untuk dikenali seperti itu. Kemudian kita ada area isolasi logo, ini adalah yang tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya jarak antara logogram kita kemudian dengan logotype-nya, logotype Brin, kemudian jarak lagi dengan tulisan caption-nya Badan Riset Inovasi Nasional ini juga sudah ada rumusnya juga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu X-nya di bagian mana dan itu berapa kali X-nya itu adalah jarak antara komponen visual yang ada di logo Brin. Sebenarnya ini akan tidak diperlukan apabila Bapak Ibu nanti mendownload logo ini secara dari source yang benar gitu. Jadi kita sudah mengunggah logo master dari logo Brin ini di Bitly, nanti di akhir acara akan saya informasikan. Jadi Bapak Ibu kalau memerlukan logo Brin yang dalam format asli itu bisa tinggal mendownload. Jadi hal ini sudah tidak diperlukan. Ini mungkin akan diperlukan kalau Bapak Ibu membuat apa namanya signage yang mungkin ukurannya besar, ini mungkin baru diperlukan. Tapi kalau untuk kepentingan visual biasa, Bapak Ibu nanti bisa tinggal download dan mengaplikasikan logonya secara langsung. Aman. Ini masih ke area penggunaan logo, tapi untuk yang secondary logo, saya kira sama, tidak jauh beda. Nah ini, untuk memperkuat brand, maka penggunaan logo Brin harus benar dan konsisten. Nah ini adalah contoh ketentuan-ketentuan yang berlaku pada penggunaan logo Brin. Jadi yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan, ini ada di sebelah kanan. Yang pertama adalah proporsi tidak benar. Ini contohnya kalau kita lihat logonya, logo dan ukuran, logogram dan logotype-nya ini ukurannya sama, padahal tidak seperti itu. Kemudian typeface-nya tidak benar atau font-nya tidak benar, Bapak Ibu bisa lihat. Ini contohnya font-nya Bapak Ibu ganti nih, contohnya dengan jenis font lain, ini tidak diperkenankan juga. Kemudian penempatan komponen logo tidak benar, contohnya proporsi antara logotype dan logogramnya ini tidak tepat, logotype-nya terlalu ke bawah. Kemudian merotasi logo atau memiringkan logo ini juga tidak diperkenankan. Kemudian melakukan mirroring atau membalik logo ini juga tidak diperkenankan. Kemudian ukuran logo terlalu kecil. Jadi kalau tadi udah ada minimum clear space, minimum size-nya dari logo ini mohon diperhatikan. Jadi jangan terlalu kecil dan sehingga orang tidak bisa melihat. Kemudian merubah warna. Jadi yang tadi kita sampaikan warnanya ada passion red tadi, tolong Bapak Ibu strict di situ, tidak merubahnya ke warna merah yang lain.
itu tidak diperkenankan. Kemudian memberi outline pada logo ini biasanya tersering terjadi nih. Logo kemudian diberi outline lagi sehingga tidak terlihat dengan baik. Kemudian menempatkan logo pada kotak untuk memisahkannya dari background. Ini juga sebisa mungkin dihindari. Ini biasanya kalau kita menemukan desain background yang mungkin rame, kemudian kita untuk cara amannya kita memberi kotak dari logo kita, ini sebenarnya tidak diperkenankan kalau tidak terpaksa sekali. Bapak Ibu bisa menggunakan aturan-aturan yang tadi, merubahnya menjadi warna putih atau warna merah sesuai gelap tingkat kegelapan dari background yang akan kita gunakan. Kemudian menempatkan logo pada background fotografi, ini juga tidak diperkenankan. Jadi kalau ada foto, jangan dipaksakan logonya nempel, karena tidak akan terlihat juga. Terutama kalau warna background fotonya itu juga terlalu kuat. Kemudian menempatkan logo pada background yang sewarna. Jadi menempatkan logo kita di background yang warnanya mirip-mirip. Ini akan juga mengganggu visibilitas dari logo ini. Solusinya ya tadi kembali ke aturan warna background. Kita bisa merubahnya menjadi warna putih atau warna hitam. Kemudian menempatkan logo terlalu dekat dengan logo lain. Contohnya kita yang kanan bawah ini kita letakkan terlalu dekat dengan logo lain sehingga mengganggu atau membuat sumpek ya kalau kita melihatnya. Makanya kita mengacu ke aturan minimum clear space tadi. Nah, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya karena mungkin kesempatan untuk mensosialisasikan logo ini juga baru bisa diakomodir di brief ini. Bukan bermaksud untuk menyinggung atau mencontohkan yang tidak baik dari bentuk-bentuk produk yang sudah dihasilkan oleh Bapak Ibu di berbagai unit. Ini saya tampilkan bentuk-bentuk penggunaan logo yang salah seperti itu, yang tidak benar, tidak baik. Contohnya ini menggunakan logo BRIN di kemeja ya. Ya sebelumnya kami sangat memaklumi karena aturan logo ini juga mungkin belum tersosialisasikan dengan baik. Kita dari Biro Kapuk juga terus mengupayakan sosialisasi logo ini. Ini contohnya logo BRIN-nya diletakkan di kemeja yang warnanya coklat gitu, tapi ini kesalahan yang sering terjadi, yaitu si bintangnya ini tetap diwarnai putih. Jadi kalau kita lihat dari jauh, yang kelihatan cuma bintangnya, karena dia yang warnanya paling terang. Seharusnya bintangnya itu kita bisa katakan bolong ya, tidak ada warna, itu mengikuti warna background seperti itu. Dan sebenarnya dalam kasus ini, kalau warnanya sudah agak gelap, bisa boleh diubah menjadi warna putih atau warna hitam seperti itu. Jadi mohon dihindari, tolong diingat bintangnya bukan warna putih ya Bapak Ibu, tapi menyesuaikan warna background. Karena kalau ini sering nanti diaplikasikan, contohnya dulu kami di waktu masih kebetulan saya di Ristek Dikti, itu juga ada bagian coakan yang dari logo Ristek Dikti itu sering diwarnai putih juga. Warna logonya biru, kemudian ditempel di background yang juga warnanya gelap, biru, yang terlihat itu coakannya saja, putih. Jadi logo itu tidak terlihat jelas. Nah, untuk menghindari hal itu. Kemudian ini juga contoh, mohon maaf, ke Pusiantek, teman-teman Pusiantek. Ini kalau kita lihat, bintangnya juga masih warna putih, dan bentuk logonya ini agak distorsi ya, jadi dia tidak bundar sempurna, tapi agak lonjong seperti itu. Nah ini tidak diperkenankan juga. Nah ini mohon nanti mungkin karena belum mendapatkan source yang benar, nanti mohon bisa mendownload logo master logo yang benar. Nah di dekat saya sendiri ini di gedung Tamrin ini juga saya temui tadi pagi, kebetulan jalan-jalan ke kantor sempat berkeliling. Ini contohnya adalah tulisan BRIN-nya ini diikutkan juga jadi warna merah. Mohon maaf, ini biro umum ya. Ini kita lihat di pintu masuk, ini tulisannya ikut warna merah, kemudian di
ini anu ya, pusat PPID ya, di ruang PPID juga warnanya jadi merah. Ini yang seharusnya benar itu adalah abu-abu tadi, hitam 80% kalau tidak salah. Ini juga kita temui tadi pagi, logo ditempelkan di background apa namanya fotografi, kemudian bintangnya juga warna merah. Ini mohon nantinya bisa dihindari. Nah, ini saya sedikit merepresentasikan, kita kembali lagi tadi bahwa logo itu adalah wajah. Ini mohon maaf saya menggunakan contohnya logo Ristek Dikti, karena kebetulan ini kasus ini saya temukan waktu kami masih ada di Ristek Dikti. Kalau Bapak-Ibu lihat logonya, mungkin sudah familiar dengan logo ini. Jadi ini adalah logo Ristek Dikti. Ini kita umpamakan logo ini adalah wajah-wajah kita. Ini ada Mas Brad Pitt di sebelah kanan dan logo Ristek Dikti di sebelah kiri. Jadi logo ini adalah representasi dari, logo Ristek Dikti ini representasi dari Mas Brad Pitt ini. Kalau kita, misal kita menggunakan profil foto profil kita di WhatsApp atau di Facebook atau di sosial media, atau bahkan kalau kita foto selfie kemudian kita unggah di media sosial kita, tentunya kita menginginkan katakanlah tampilan wajah kita yang baik, posenya, kemudian senyumnya pasti kita atur dengan sebaik-baiknya sehingga kalau kita upload itu baik gitu. Nah, ini juga seharusnya kita lakukan hal yang sama ini dengan logo instansi kita. Jadi logo instansi kita ini adalah wajah instansi kita, sehingga kita menampilkannya ke publik itu juga dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya, seterlihat-lihatnya, dengan komposisi yang benar. Nah, ini contoh logo yang baik, yang normalnya, yang sesuai standarnya, Mas Brad Pitt-nya ini juga sesuai Mas Brad Pitt sebagaimana mestinya. Nah, coba kita lihat, karena kasus di logo Ristek Dikti ini, karena waktu itu Ristek Dikti ini cakupannya luas sampai ke perguruan tinggi dan sebagainya, banyak yang akhirnya tidak mengunduh logo ini, padahal kita sudah sediakan masternya, tapi mereka berkreasi dengan kreativitasnya. Mereka trace ulang, mereka jiplak ulang dengan bentuk-bentuk yang sudah tidak standar. Contohnya seperti ini. Jadi kita lihat di sini bentuk logo Ristek Dikti-nya ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang miring. Nah, ini adalah wajah Mas Brad Pitt-nya ini kalau apa merepresentasikan logo si Ristek Dikti tadi itu seperti ini. Jadi kembali ke kita, kalau kita tadi mengupload foto kita di sosial media, tentu kita mau tampilan yang paling baik. Gitu. Jadi kenapa itu tidak kita lakukan untuk institusi kita? Jadi sebaik mungkin kita menampilkan logo itu, tidak membuat versi sendiri. Gitu. Ini contoh kasus yang kita temui waktu itu. Ini juga sering saya buat contoh untuk waktu kami masih di Ristek, seperti itu. Ini biasanya dari munculnya ada dari perguruan tinggi, kemudian dari LL Dikti, mereka melakukan tracing atau membuat logo ulang, menampilkannya dengan kurang baik. Bahkan ini ada satu kasus yang kanan bawah ini kami temukan sendiri di unit waktu itu Ristek Dikti TV, yang juga akhirnya kami tegur untuk ditampilkan dengan lebih baik. Ini seperti itu. Jadi logo itu adalah wajah. Logo kita itu wajah kita, logo instansi kita itu adalah wajah instansi kita, dan kami harap kita sebagai Civitas Green juga bisa menggunakan logo ini, logo kita dengan baik, sehingga wajah kita pun juga dikenal baik oleh masyarakat luas. Ini adalah, kemudian kita masuk ke yang terakhir, yang ke-8 adalah branding application tadi, tapi ini tidak mengikat Bapak-Ibu, kebetulan untuk tata naskah dinas juga masih berproses ya, belum diatur. Ini contohnya, kemudian ini contoh pengaplikasiannya. Yang penting bagaimanapun desainnya itu tergantung unit Bapak Ibu ya, mungkin nanti di luar yang nanti akan diatur dalam tata naskah dinas. Tapi di luar itu bagaimanapun bentuk desainnya, bentuk merchandisingnya, bentuk Bapak Ibu bikin apa namanya
souvenir atau yang lain, bagaimanapun desainnya dan bentuknya, medianya, logo ini harus ditempatkan dengan baik sesuai proporsinya. Jadi itu pesannya. Nanti ini tidak mengikat, Bapak Ibu bisa sangat sangat fleksibel menggunakan logo BRIN ini. Ya, mungkin ini akhir dari presentasi saya, Mas Adi. Jadi yang mau, kembali mau saya kami tekankan dalam pertemuan brief ini, yang tadi juga Mas Adi singgung di awal, bahwa bagaimana kita membangun brand image yang baik di mata masyarakat terkait dengan institusi kita BRIN, bisa kita mulai dari bagaimana kita menggunakan, menempatkan logo kita dengan baik pula, dengan secara bersama-sama dan konsisten. Jadi kuncinya tadi, bersama-sama dilakukan dan konsisten. Jadi kalau tidak konsisten, yang terjadi seperti tadi, kasus-kasusnya. Dan akhirnya juga memperburuk citra kita juga. Seperti itu, Mas Adi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adi. Terima kasih Bapak-Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Boni. Ini tepat waktu, Mas. Pas 14.34 nih. Oke, terima kasih Mas Boni atas pemaparan dan banyak hal yang sudah disampaikan ya. Kita jadi tahu apa perbedaan dan makna dari logo dan brand, kemudian tata cara dalam mengaplikasikan logo. Mungkin banyak dari kita, termasuk saya, yang selama ini belum melakukan secara tepat. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab ya, Mas Boni. Bapak-Ibu, kami sudah merangkum pertanyaan. Nah, ini sudah dirangkum oleh teman-teman. Nanti akan saya bacakan satu per satu. Mas Boni, mohon langsung merespon saja ya, Mas, satu per satu. Baik, Mas. Jadi ini, yang pertama dari Israt BHKS, pertanyaannya tentang logo primer BRIN yang mana nih, Mas Boni, merah atau putih? Karena di beberapa tempat sudah ada yang beredar, seringnya warna putih, katanya Mas. Ya, logo primernya tadi ya, kita ada primary logo dan secondary logo, sebenarnya itu juga tergantung bagaimana pemakaiannya, yang logo type-nya ada di bagian bawah dan di bagian samping yang kita lihat sekarang di atas. Jadi itu adalah logo primernya. Nah, terkait dengan warnanya, tentunya sebisa mungkin kita menggunakan warna originalnya, warna aslinya, yaitu untuk logo type tadi passion red, kemudian untuk logogram passion red, untuk logo type-nya abu-abu tadi 80%, tapi dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk berubah menjadi warna putih maupun warna hitam. Ini menyesuaikan dengan warna background, karena sebenarnya tujuan dari logo ini, pengaturan atau GSM logo ini, bukan kita mempertahankan warna aslinya, tapi bagaimana logo ini tetap bisa dilihat dan dikenali. Contohnya juga banyak kasus logo yang mempunyai warna asli, tapi dia diaplikasikan dalam satu ton warna, atau kita biasa bilang sebagai warna hitam atau warna putih, sehingga tujuannya itu tetap terbaca dan terlihat. Seperti itu, Mas Hadi. Jadi tidak harus menggunakan warna yang utamanya ini, merah dan abu-abu, tapi yang penting terlihat, tapi tadi diatur. Kalau warna background-nya masih bisa diupayakan untuk menggunakan warna originalnya, ya kita gunakan warna ini. Seperti itu. Jadi kalau udah terlalu gelap ya, sekalian aja diputihkan. Jadi tetap terlihat. Oke, baik. Ini juga menyambung sama pertanyaan berikutnya ya, Mas Boni ya, dari Fitri Dara LBTB ini, apakah boleh jadi putih kalau background-nya gelap? Tadi sudah diulas ya. Sudah, boleh. Oke, jadi ini boleh. Kemudian yang ketiga dari Aji Purwandito. Nah, ini ya juga saya juga mungkin perlu nih, Mas Boni. Apakah ada buku panduannya, Mas, tentang logo BRIN? Ada. Mungkin saya tulis di Bit.ly di chat aja ya. Boleh. Yang bisa diakses terbuka ya, Mas ya. Bisa kita pakai. Oke, jadi Mas. Saya sudah ketik di kolom chat itu. Oke. Adalah link untuk ke logo master, jadi di situ nanti tinggal dipakai saja. Oke, jadi Mas Aji. Di situ juga sudah ada panduan tadi, Mas Adi, mohon maaf.
panduan ini tadi juga sudah di-upload di link tersebut, jadi bisa dilihat kembali. Oke, jadi itu paket lengkap ya, Mas Buni, ada logo ya, sama panduannya. Betul. Oke, jadi silakan dimanfaatkan Bapak-Ibu sekalian. Kemudian ini yang keempat dari Rizky, Mas. Ini tentang font, Mas Buni. Apakah harus disamakan semua atau font apa yang biasa digunakan? Untuk logo BRIN berarti ya? Ya, kalau font di logo BRIN sudah ditentukan ini, sebenarnya tidak bukan logo, bukan font umum ya. Karena kebetulan ini ada firma desain yang membuat. Kami dari Biro Kapuk hanya menerima. Waktu itu kami cek memang ada yang mendekati jenis logo yang ada di bisa kita download secara bebas, tapi sudah dimodifikasi. Jadi untuk font itu tidak boleh diganti dengan jenis font apapun, ya harus menggunakan yang saat ini ada. Dan kalau di link itu sudah ada, bentuknya sudah tidak font, jadi bentuknya sudah objek atau vektor kita sebutnya biasanya. Jadi itu sudah menggunakan itu, tidak boleh diganti dengan font lain. Oke, jadi ini sudah rigid ya Mas ya? Ya. Fontnya bukan font umum. Betul, betul. Baik, ini saya lanjut agak cepat nih Mas Buni. Dari Sally, di bank data Mas, ada berapa macam logo yang ini mungkin maksudnya mendatar dan menurun. Ya, menurun ya. Kira-kira baiknya penggunaan seperti apa Mas untuk ya, yang portrait sama landscape tadi kali ya maksudnya ya? Ya. Tadi sudah saya jelaskan ini sesuai dengan apa kebutuhannya. Jadi kalau contohnya kita bikin, kalau contohnya signage gedung kita kan yang di atas itu dia mendatar ya, karena kalau menurun nanti akan makin kecil tidak terlihat. Nah ini kan tergantung situasi dan kondisinya untuk penggunaan logonya. Jadi makanya tadi disebut sebagai primary dan secondary karena dua-duanya sah, dua-duanya bisa digunakan sesuai dengan kondisi layout yang ada pada penggunaan logo tersebut. Oke, baik. Nah ini dari Kurniawan Mas berikutnya untuk peletakan logo pada desain, contohnya poster ya, apakah ada ketentuannya, apakah harus di pojok kiri, kanan, atau tengah, atau yang lain mungkin? Ya, kalau peletakan logo untuk poster atau media lain, kami rasa tidak ada ya aturan yang membatasi harus di sebelah mana. Hanya saja, kalau logo ini ditempatkan dengan logo instansi lain, tentunya ada apa namanya, ada pakemnya ya, biasanya yang paling kiri itu yang penyelenggara, misalnya kita dengan ya, institusi lain misalnya, yang kiri itu biasanya kita, yang kanan itu mitranya. Atau misal dengan kementerian-kementerian lain, misal di situ ada logo kementerian lain ataupun logo pemerintah daerah, itu biasanya diurutkan kan sesuai kelompoknya. Nah itu menyesuaikan saja. Tapi kalau untuk posisi logo sendiri tidak ada aturan. Oke. Jadi pemposisiannya menyesuaikan dengan ini Mas ya. Apakah ada logo lain yang menyertainya, betul. Oke, ini juga pertanyaannya hampir mirip sih, sudah dijelaskan oleh Mas Boni ya, dari Budiman, penempatan yang tadi ya, sama mitranya gitu. Jadi, ada pertanyaan nomor 8 nggak teman-teman yang masih mau ditampilkan di chat sih ada sebetulnya. Atau ini saya langsung lari ke kolom chat aja Mas Boni ya, ini ada dari Irwan, kata LR nih, Mas Boni, dari kelima prinsip logo yang baik yang sudah dijelaskan, apakah logo BRIN cenderung ke prinsip yang mana, Mas Boni? Waduh, apa semuanya, Mas? Ya? Ini karena persepsi ya jatuhnya. Tapi kalau dari saya sendiri, kami sendiri melihat logo BRIN ini ya sebenarnya sudah cukup simple ya, maksudnya dibanding dengan ya kita biasa dan tren ini juga sebenarnya sudah terjadi sih di beberapa tahun terakhir. Dulu kalau kita lihat logo kementerian, logo instansi itu tuh bentuknya sangat-sangat kompleks gitu ya. Padi dan kapas ya Mas. Padi dan kapas itu tidak pernah tidak ada gitu. Jadi selalu ada. Nah, itu kita lihat tren ke belakang juga banyak instansi-instansi pemerintah yang sudah mereform logonya, contohnya BUMN itu kan sudah mereka ya, sudah berubah, Kemenkes pun dia berubah dari yang dulunya Kemenkes dulunya kayak ada tanda PMI-nya gitu ya, sekarang kan bentuknya K seperti huruf K seperti itu. Dulu kita juga kenal logo Becraft itu sangat sederhana ya, dan sangat baik. Itu Becraft tuh salah satu contoh yang menurut saya baik ya, karena dari warna kemudian turunannya brand arsitekturnya dia olah dengan sangat baik. Kemudian kalau
kita bilang memorable mungkin belum terbukti ya, karena ini harus melalui proses. Timeless juga kita harus melalui proses, kemudian versatile tadi sebenarnya untuk itu sudah cukup untuk logogram, cuman memang kita agak kesulitan dengan logotype-nya karena brim-nya mungkin terlihat, tapi yang keterangan Badan Riset dan Inovasi Nasional itu cenderung tidak akan terlihat gitu. Kalau kita aplikasikan misal di merchandise di yang ukuran kecil, ballpen itu pasti tidak terlihat. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian okay. Apakah appropriate atau tidak? Mungkin sudah appropriate. Karena tidak terlalu juga. Maksudnya kalau kita tahu dan mengetahui filosofi dari logo itu tadi sih, mungkin bisa dibilang appropriate. Itu, tapi itu persepsi pribadi ya mungkin. Oke. Baik. Jadi sebetulnya kita juga masih menunggu ya Mas Boni ya, apakah ini akan timeless atau tidak, kita masih menunggu apa? Ya ada proses untuk menunggu poin itu. Mudah-mudahan menjawab ini Pak Irwan. Ini sudah ada yang raise hand juga nih Mas Boni, Pak Wayan Wicaksana. Silakan Pak Wayan bisa menyalakan mic dan langsung bertanya, Pak. Ya, Pak. Makasih Mas Adi. Saya masih berkesan sama Mas Adi sama jenggotnya itu nggak tahu. Ya, Mas Boni, jadi gini, menarik memang kalau kita bicara logo, tapi kalau bagi kami yang rada-rada kudet, kurang update, kurang bisa main komputer gitu, bisa nggak misalnya saran saya ada template-template gitu, misalnya template surat, template PowerPoint, presentasi, ada beberapa macam template yang disediakan di website-nya BRIN, sedemikian sehingga ketika mungkin kami gitu atau salah satu dari kami harus berpresentasi, adalah template seperti itu gitu. Kalau waktu zaman Batan dulu, kita punya template wajib kalau kita mau presentasi yang sifatnya resmi. Nah, tentu saja logonya sudah ditempatkan dan bagaimana itu saran saja, bukan bertanya Mas Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Mas Boni, silakan mungkin ingin menambahkan atau menanggapi. Terima kasih Mbak Pak Wayan atas masukannya. Kebetulan yang Pak Wayan sampaikan ini sangat benar sekali. Kebetulan juga dari Biro Kapuk ini sedang melakukan finalisasi Pak untuk template PowerPoint. Kalau kita juga sudah membuat, tapi memang belum disirkulasikan karena mungkin juga masih menunggu selesainya pemetaan ini karena terkait dengan nama unitnya juga ya Pak ya. Kita harapkan sih nanti per Januari sudah ada. Ini juga PR bersama sih ini dengan teman-teman Biro Kapuk. Mungkin di Januari kita sudah diharapkan nanti bisa mengeluarkan surat edaran yang terkait dengan turunan dari logo ini yang tadi Pak Wayan sebutkan seperti apa PowerPoint. Kalau template surat ini terkait dengan tata naskah dinas, ini terkait juga dengan Biro Hukum ya, nanti untuk legalnya ini juga sedang berproses. Kemudian bahkan yang juga masih kami pikirkan adalah bagaimana menempatkan nama-nama OR nantinya. Karena kan pasti OR memerlukan penempatan captionnya ya, organisasi riset tenaga nuklir misalnya. Kita juga masih memikirkan ini, apakah perlu kita atur juga menempatkannya di bagian mana logo BRIN-nya nanti, sehingga tidak compang-camping juga nanti jadinya, lebih teratur seperti itu. Terima kasih Pak Wayan, semoga Januari kita sudah bisa. Okay, baik. Terima kasih Pak Wayan, Mas Boni. Ini kita masih ada waktu 15 menitan sih Mas Boni. Masih ada pertanyaan yang lain? Masih yang, ada yang nunggu pengumuman udah nggak sabar soalnya Mas. Ini banyak yang antusias, banyak fans di Mas Boni. Nah ini ada pertanyaannya menarik nih Mas Boni, tapi mudah-mudahan sih bisa ngasih clue Mas Boni ya dari Pak Kamera Sembiring. Kapan kita dapat ID card yang ada logo lengkap nih Mas Boni? Aduh, Pak Kamera udah lama ketemu. Kalau ID card ini mungkin pertanyaannya ke biro umum, biro untuk di bagian umum ya, karena yang akan mengeluarkan nanti dari biro umum, cuman untuk desain ini sudah kami siapkan, tapi untuk proses dari ID card-nya ini mungkin kita perlu update dari teman-teman bagian biro umum ya Mas Adi. Mohon maaf, saya juga kurang mengetahui progresnya sampai saat ini.
Baik. Ya mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu di Biro Umum dengar ya Mas, sudah ada permohonan. Itu juga sempat saya tadi sempat jadi pertanyaan saya juga sih karena ID card saya juga masih lama belum ganti juga. Semoga cepat dalam waktu dekat. Oke, baik. Berikutnya juga ada pertanyaan dari Pak Bahori nih, Mas Boni, untuk logo yang timbul. Ini maksudnya logo yang emboss mungkin Mas ya. Okay. Apakah gambar bintang pada sirip ikannya bolong juga Mas? Iya, bolong. Oke. Okay. Jadi walaupun dia apa di emboss ya, gitu ya, tetap bolong. Ya, tetap bolong. Okay. Baik. Lalu ini dari ini saya kenal sih Uki Lukitowati, tapi sudah dijawab sama Mas Boni barusan ketika Pak Wayang memberi masukan untuk template apakah sudah ada? Betul. Sudah ada tapi belum difinalkan dan belum disirkulasikan. Betul. Baik. Nah sekarang kalau berarti sebaiknya Mas Boni kalau sekarang kita ingin mulai membuat logo apa membuat template presentasi baiknya seperti apa Mas? Apa hanya mengikuti panduan logonya saja? Ya sementara mengikuti apa namanya? Pakem logo saja GSM tadi. Yang penting okay. tidak menyalahi aturan. Oke. Okay, tapi untuk template sebenarnya kita sudah ada Mas tadi, cuman memang mungkin masih menunggu tata naskah dinas juga ya sehingga nanti sirkulasinya bisa sekali. Oke, okay, baik. Lalu ini saya lanjut lagi Mas Boni dari Mbak Ibu Lucy Habibi ORPPT. Nah, untuk apakah ada panduan penggunaan logo BRIN untuk peletakan surat kemudian pakaian seragam itu apakah ada panduannya juga Mas? Nah ini nanti terkait juga dengan yang tadi kami saya sebutkan dengan tata naskah dinas Mas karena kan kalau persuratan ini nanti ada kaitannya dengan bagian persuratan dan biro hukum mungkin ya. Jadi ini memang sedang dalam pembahasan semoga per awal tahun nanti sudah keluar aturannya seperti baik, itu. Baik. Sementara sih kemarin kalau nggak salah untuk surat sudah ada yang di bagian atas yang sering kita pakai saat ini. Cuman apakah itu nanti akan berubah atau bagaimana kita masih menunggu perkembangan juga sih. Karena kan untuk bagaimana nanti standarnya untuk OR, untuk PR itu kan juga mungkin masih dalam pembahasan. Oke, baik Mas. Ini semakin banyak nih di kolom chat nih Mas Boni pertanyaannya. Ini masih ada 5 menit lagi Mas, tenang Mas. Dari Pak Agus HNS nih, barusan beliau lihat situs BRIN dan lihat pada gedung BRIN tulisannya pakai warna putih. Apakah itu appropriate, Mas? Karena itu nempel pada gedung BRIN itu sendiri. Oke, kalau gedung BRIN kalau nggak salah warna putih karena dia kalau malam menyala ya. Oh, okay. Ya, kalau itu masih diperkenankan sih. Sehingga nanti intinya sebenarnya untuk pengaplikasian logo ini adalah bagaimana kita mengaplikasikannya dengan baik dalam arti itu akan terlihat dengan baik pula gitu. Jadi kalau ada sedikit penyesuaian, jadi kita juga tidak kaku-kaku banget ya. Nanti kalau kaku-kaku banget malah repot juga mau pakai logo aja nggak berani gitu. Yang penting logo ini bisa dilihat dengan baik, kemudian tidak merubah bentuk tadi, tidak sehingga tidak muncul versi-versi Brepit yang lain seperti tadi. Itu aja sih. Baik. Ini juga ada masukan nih Mas Boni dari Pak Iman Sujudi mungkin ini persepsi beliau saya pikir boleh-boleh saja ya Mas ya. Persepsi beliau impresinya masih belum terlalu simpel logo BRIN-nya kemudian sebagai saran mungkin bisa dikuatkan lagi logo type-nya ya Mas sehingga lebih khas itu dan cepat dikenali. Nah ini terima kasih ini masukannya. Terima kasih Pak Imam. Ini dosen saya Pak Imam. Jadi ini kayak ini supervising nih Mas. Mas Boni benernya. Kemudian nah ini kayak satu pertanyaan lagi ya kita sudah mulai mepet nih Bapak Ibu karena ada agenda lain. Ini terakhir sepertinya dari Pak Sigit Nur Tito. Sejarah logo BRIN gimana pembuatannya? Ini sudah disampaikan tadi sama Mas Boni sebetulnya Mas ya. Kemudian kalau yang kedua penggunaan pada poster yang menggunakan background foto sering saat pameran ditempel di kantor-kantor boleh menggunakan putih yang ditransparansi? Kalau putih ditransparansi sebaiknya tidak ya karena sebaiknya ngeblok karena kalau transparansi itu kan mengurangi visibility tadi mengurangi kelihatan. Pokoknya berbagai macam hal yang mengarah ke tidak
jelasnya logo kita dilihat dengan baik itu sebaiknya dihindari. Oke. Nah ini terakhir Mas Boni nih dari Pak Aji Purwandito. Sebaiknya di lobi juga disesuaikan dengan ketentuan logo karena lobi betul harus ini lobi juga merupakan pintu dan wajah dari kantor kita. Makanya tadi saya singgung. Betul. Oke, baik. Mas Boni dan Bapak Ibu, itu adalah pertanyaan terakhir yang sudah kami rangkum dan direspon semuanya oleh Mas Boni. Kita sudah menjelang penghujung acara diskusi sebetulnya. Nah, Mas Boni, sebelum kita semakin di penghujung acara, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan atau pesan buat kita semua, Mas Boni? Ya. Silakan. Terima kasih, Mas Adi. Pesan saya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk membangun brand image dari BRIN ini sendiri, kita tidak bisa hanya satu kelompok atau satu biro yang melakukannya, tapi ini harus dilakukan secara bersama-sama, terlebih kita ketahui bersama bahwa BRIN, keluarga besar BRIN ini adalah keluarga yang sangat besar, banyak unitnya, banyak OR, banyak PR. Nah, ini memerlukan keterlibatan bersama untuk kita bisa setidaknya yang paling kecil lah kita menggunakan atau menempatkan logo kita ini dengan baik dan konsisten tadi. Jadi ini perlu kerja bersama, tidak sendirian, sehingga dengan sumbangsi Bapak Ibu kawan BRIN tadi dengan menempatkan logo ini dengan baik, kegiatan branding yang dilakukan, terutama yang dilakukan oleh kami dari Biro Kapuk ini bisa semakin efektif. Gitu. Karena ya sudah dikenal, gitu. Tinggal bagaimana kita melakukan brand activation dari BRIN ini. Seperti itu, Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Budi. Ini closing statement yang mudah-mudahan membekas untuk kita. Kalau boleh juga saya tambahkan satu hal penting, ya Bapak-Ibu sekalian, untuk wrap up dari pemaparan Mas Budi, bahwa desain ataupun logo memiliki tata cara dalam pengaplikasiannya, dan ini penting untuk kita pahami karena tidak hanya berkaitan dengan estetik ya Mas Boni, tapi juga berkaitan dengan citra, esensi dari lembaga. Oleh karena itu kita perlu paham dan mengaplikasikan dengan benar bagaimana menempatkan atau mengatur layout desain tersebut, karena kita Civitas BRIN, setiap orang dari kita adalah brand ambassador untuk BRIN. Mas Boni, terima kasih banyak sudah hadir, menyempatkan waktu, melayani keingintahuan kami, meluruskan yang sempat kami lakukan dan kurang pas, gitu. Juga melayani kebutuhan informasi publik melalui desain grafis BRIN yang komunikatif, kalau menurut saya. Terima kasih, Mas. Semoga kita bisa kolaborasi lagi ya di waktu yang akan datang. Terima kasih, Mas Boni. Baik, dan Bapak Ibu kawan BRIN juga terima kasih sudah mengikuti sesi brief hari ini. Semoga bermanfaat, enjoyable, dan menambah sense of belonging kita terhadap instansi. Tugas saya sebagai moderator sebetulnya sampai di sini, namun saya mohon izin untuk menyambung dan menyampaikan pengumuman penting lain yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang BRIN Motion Graphic Competition 2021. Nah, sebelum kita saksikan pengumuman tersebut, kami mohon perkenan untuk mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah menyukseskan acara ini, yaitu para dewan juri, ada dewan juri internal dari BRIN, terdiri dari Dwi Wiratno Prasetyo dari kawasan Sains dan Teknologi Serpong, kemudian Mas Boni sendiri dari Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan, dewan juri eksternal terdiri dari Dr. Andes Bapak Iman Sujudi, MSN dari ITB, kemudian Faikar Izani, MDS dari Amfibi Studio, serta Heliana Rositawati, MDS sebagai praktisi dari Sembilan Matahari. Juga apresiasi kami berikan tentu saja kepada para peserta, pihak sekolah dan kampus, serta para peneliti dan para prekayasa yang telah mendampingi para finalis dalam berkarya. Nah, sesaat lagi akan kita saksikan siapa saja yang menjadi pemenang dari kompetisi tersebut. Jadi Bapak Ibu dan para finalis, inilah para pemenang BRIN Motion Graphic Competition 2021. Selamat menyaksikan.
pengumuman juara Brain Motion Graphic Competition 2021. Kategori pelajar. Juara 3 kategori pelajar, tim Animatory. Metode yang dilakukan Pak Andrian yaitu fotokimia dengan menggunakan laser justru menjadi gebrakan besar dalam dunia kimia loh. Selama penelitiannya, Pak Andrian mengamati bahwa reaksi kimia tidak harus menggunakan metode pemanasan. Juara 2 kategori pelajar, tim Ramp Up. Sobat Iptek, kita sudah familiar dengan yang namanya laser. Sering kita lihat di film sci-fi dan alat pesta. Sebelumnya tahukah kalian apa itu laser? Laser atau light amplification by stimulated emission of radiation adalah kumpulan partikel-partikel cahaya yang dibundel menjadi sebuah sinar. Juara 1 kategori pelajar, tim AE, yaitu rumah komposit tahan gempa. Rumah ini menggunakan teknologi material komposit yang lebih ringan tetapi tetap kuat. Untuk dapat menahan gempa, di bagian pondasi bangunan menggunakan seismic bearing yang berfungsi meredam getaran dan joint interlock di antara sambungan elemen struktur RKTG. Kategori mahasiswa, Brain Motion Graphic Competition 2021. Juara 3 kategori mahasiswa, tim apa ya? Satu dari sekian harta karun di Indonesia ialah nikel. Sobat Iptek pasti pernah dengar apa itu nikel. Ya, logam berwarna putih keperakan ini punya peluang besar loh untuk mendukung upaya global terhadap krisis iklim. Juara 2 kategori mahasiswa, tim Cakrawala. Sensor medan magnet untuk memprediksi terjadinya gempa bumi dan kamera thermal untuk mendeteksi titik panas bumi. Informasi dari satelit ini dapat kita terima, lalu digunakan untuk mendeteksi berbagai potensi bencana sedari dini melalui Mission Control Center saat satelit melintas di atas stasiun bumi. Juara 1 kategori mahasiswa, tim Iguanas. Saat ini, Pusat Riset Teknologi Satelit sedang mengembangkan satelit komunikasi orbit rendah A5 dan direncanakan akan ada 9 satelit yang bisa mengirimkan data setiap kurang lebih 30 menit guna kebutuhan kebencanaan. Selamat kepada para pemenang Brain Motion Graphic Competition 2021. Terus gelorakan riset dan inovasi. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan sekali lagi kami akan tampilkan nama-nama para pemenang. Ini ada dua kategori, Bapak-Ibu sekalian. Selamat untuk kategori SMA sederajat. Pemenang juara pertama adalah tim AE SMKN 51 Jakarta dengan nama Arya Putra, Idam Kautsar Rasul, Dimas Ridwan Malik, dan Bagus Ihyan Sambudi. Dan pemenang juara 2, tim Ramp Up dari SMAN 34 Jakarta, Raja Alejandro Putra Kumala. Dan pemenang juara ketiga, tim Animatory dari SMA Kolese Canisius Jakarta, kolaborasi dengan MAN 2 Kota Malang, Hendrik Ignatius Damanik, dan Farah Aulia. Sementara untuk kategori mahasiswa, pemenang juara pertama diperoleh oleh tim Iguanas dari ITB, dengan nama peserta Christina Indri, Indriani Nur Aziza, dan Kaila Haldanur. Pemenang juara kedua, tim Cakrawala dari Institut Teknologi 10 November, Rohmawati Dwi Anggraini, Justin Meira Rahmagati. Dan pemenang juara ketiga dari tim Apaya dari Institut Teknologi 10 November, Nadia Fadilah Rahmani, Evelyn Natami, dan Nandita Agni Prameswari. Selamat kepada para pemenang, dan Bapak-Ibu sekalian silakan berikan aplaus secara virtual. Baik, Bapak Ibu dan kawan BRIN, jangan beranjak dulu, kita masih akan menantikan sambutan dari PLT Sekretaris Utama BRIN yaitu Ibu Nur Tri Aries Suestiningtyas, dan sekalian undur diri, layar dan waktu kami kembalikan ke MC. Silakan Mbak Nana, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adi. Sekali lagi selamat untuk para pemenang Brain Motion Graphic Competition 2021.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari PLT Sestama BRIN kepada Ibu Nur Tris Aries Westiningtyas. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para jajaran pimpinan yang hadir pada siang hari ini di lingkungan Badan Riset Inovasi Nasional, para juri, pembimbing, peserta lomba, dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kegiatan BRIN Insight Every Friday Brief secara virtual. Dan tadi sudah menyaksikan pengadugerahan atau pengumuman pemenang BRIN Motion Graphic Competition 2021. Pertama, saya menyambut baik atas penyelenggaraan BRIN Motion Graphic Competition 2021 yang telah diinisiasi oleh tim dari Puspiptek Serpong dan Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan, yang tadi sudah menunjukkan semangat berinovasi dari kita semua, khususnya para pelajar SMA dan mahasiswa yang ikut memeriahkan pesta inovasi di tahun ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai oleh adik-adik sekalian dalam kompetisi BRIN Motion Graphic Competition 2021. Semoga prestasi ini dapat memicu, memantik semangat kita semua, khususnya adik-adik yang tadi sudah diumumkan, untuk terus tetap berkarya sepenuh hati, terutama dalam membuat konten-konten positif dan kreatif, menyampaikan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi kepada masyarakat luas. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya perlu sampaikan di sini beberapa hal penting dalam mengusung konsep kolaborasi pada BRIN Motion Graphic Competition 2021. Yang pertama adalah pentingnya kolaborasi antar aktor untuk membuka kesempatan bagi para talent, khususnya siswa dan mahasiswa, untuk saling bekerja sama. Meskipun kita ketahui ada kendala masa pandemi, kemudian batasan geografis, dan lain-lain. Kedua, peserta juga sudah ditantang untuk mengerahkan seluruh daya nalar dan kemampuannya, mengolah informasi, sehingga kegiatan ini menjadi sarana ruang belajar terus-menerus bagi semuanya. Yang ketiga, kolaborasi dinilai mampu menjadi sarana untuk terus menjalin hubungan antara peneliti, prekayasa, SDM IPTEK, di Badan Riset Inovasi Nasional dengan masyarakat, sehingga secara nggak langsung, BRIN telah memiliki agen-agen komunikasi yang sangat baik dan mumpuni. Kemudian yang keempat, BRIN Motion Graphic Competition 2021 pada akhirnya akan menjadi sarana untuk saling mempertemukan antara masyarakat, pelaku riset, untuk terus semangat menggaungkan pentingnya IPTEK kepada masyarakat yang lebih luas. Bapak-Ibu dan hadirin semuanya, pada kompetisi ini dan kesempatan yang baik ini, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Dewan Juri, pembimbing, panitia, dan seluruh peserta lomba yang sudah hadir pada hari ini dan secara aktif mengikuti proses penjurian. Dan penjurian sudah dilakukan dari internal maupun eksternal BRIN, dan saya sudah mendapatkan laporannya dari tim bahwa seleksi awal itu sudah dilakukan sejak 19 Juli 2021 sampai 22 Oktober 2021. Dan peserta sudah ditantang membuat konten motion graphic yang menceritakan potensi kawasan sains dan teknologi dan mendukung open platform yang diusung oleh BRIN. Saya mendapat laporan ada 114 peserta berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia, dari kota besar, Pulau Sumatera, Kota Sorong, dan Papua. Kemudian masuk tahap selanjutnya, saya juga mendapatkan laporan penjurian seleksi awal dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2021 untuk menyaring 10 tim dari 114 pendaftar. Nah, nanti persiapan untuk yang akan datang akan jauh lebih menggelora ya, dan karena ini masih pandemi dan ada masa transisi ya. Dan terdapat finalis 5 tim kategori SMA dan 5 tim kategori mahasiswa. Selanjutnya peserta juga dipertemukan dengan peneliti dan prekayasa di lingkup Badan Riset Inovasi Nasional untuk kolaborasi menciptakan konten motion graphic. Di sinilah saya ucapkan terima kasih untuk
peneliti dan prekayasa sudah membimbing para siswanya, sehingga proses pendampingan ini bisa dilakukan melalui tahap seleksi di awal bulan November. Dan penjurian juga sudah dilakukan, dan saya ucapkan selamat pada pemenang 123 Print Motion Graphic 2021, yaitu untuk mahasiswa tadi sudah disampaikan dari ITB dan ITS, dan juga yang SMA dari SMKN 51, SMA Negeri 34, dan SMA Kolase Kanisius Jakarta dan MAN 2 Kota Malang. Selamat untuk semuanya. Bapak-Ibu yang saya hormati, dengan adanya Print Motion Graphic Competition 2021 ini, kita juga bisa melihat di masa penuh tantangan, penuh perubahan, juga di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang tetap kita harus jaga selalu ketat, ya, adik-adik bisa tetap menghasilkan karya dan inovasi serta kreativitas, ya, yang sudah diakui oleh peneliti, prekayasa, dan para dewan juri. Dan semangat luar biasa ini harus terus didorong, dan Badan Riset Inovasi Nasional juga berkomitmen untuk membangun talenta-talenta luar biasa ini, dan terus berkarya dan membangun komunikasi dengan peneliti dan prekayasa maupun seluruh SDM IPTEK yang ada di dalam Badan Riset Inovasi Nasional. Demikian saya sampaikan sekali lagi, selamat kepada seluruh pemenang kompetisi Print Motion Graphic Competition tahun 2021. Semoga prestasi yang membanggakan ini dapat menjadi penyemangat untuk terus mendalami keahlian, kemudian selalu mencintai sains, mengenal lebih dekat bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, dan memberikan semangat untuk keluarga, untuk rekan-rekan, dan masyarakat di sekitar adik-adik semua. Selamat sekali lagi, dan selanjutnya saya berharap seluruh panitia, juri, dan juga pembimbing untuk tidak pernah kenal lelah menggelorakan sains, membuat masyarakat generasi muda sains mencintai ilmu pengetahuan teknologi. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sestama atas sambutannya. Baik, para kawan BRIN yang kami hormati, sampailah kita ke penghujung acara brief. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sestama, Ibu Nur Tri Aries Westining Tias, Bapak PLT Kepala BKPUK, Bapak Drizal Friantoni, narasumber, moderator, dan seluruh audiens atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti acara ini. Semoga acara ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara. Pisang masak dimakan gerah, pisang dimakan di taman depan, sampailah kita di penghujung acara. Kami tutup mengucapkan salam, sampai jumpa di Jumat depan. Saya Kristina Ratnasari, mohon pamit, selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Terima kasih Mas Boni, Mas Adi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak.